Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video. Berjumpa lagi dengan aku Andri. Ya, jadi di suasana Idul Fitri di Amerika ini sekarang lagi kayak nggak ngerasain Idul Fitri ya. Karena apa? Karena di daerahku sini itu tidak ada sholat Id berjamaah di masjid gitu ya. Tapi beberapa orang gitu melakukan sholat Id di rumah gitu ya, mungkin mereka bersama keluarga begitu ya. Tapi juga di beberapa state di lain itu udah buka dan bisa sholat Idul Fitri di masjid, tapi di tempat enggak. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini saya itu kegiatannya cuma pergi ke tempat ya teman. Ya, ibaratnya teman itu adalah keluarga kita di tanah rantau ya, siapa lagi gitu lah. Jadi langsung saja ya, kita akan ke tempatnya teman. Siapa dia? Oke ya, jadi udah sampai di rumahnya. Tuh mobilku udah tak parkir di sana. Dan ini adalah rumahnya Bama dan teman-teman. Dan aku tuh udah biasa main ke sini, tidur di sini. Ya biasanya ini mereka udah siap. Pintunya udah dibuka juga. Ayo kita langsung saja. Katanya mereka tuh udah masak-masak gitu. Kita harus balik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak tahu agung. Lain batin sih no. Lain batin dong. Ya, ini ada Apri. Selamat lebaran. Udah gitu aja. Masih piye kabari lain batin sih no. Mas, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat dan kesalahan sampean saya maafkan ya. Aku mau apa? Waduh-waduh. Kita lagi sibuk ini, saya bikin sambal bakso karena kita nggak punya blender. Kemarin mau beli blender, ternyata tutup di Walmart. Jadi akhirnya seperti ini. Ngoleh-ngoleh. Ini bakso. Ada kita bakso. Kita satu lagi nih mas. Mas Andri. Riyati, mohon maaf lahir dan batin. Andri. Andri. Kok pakai kelubutane buku sama kulo. Kau harus bertanggung jawab. Ngapurane Andri. Amin. Eko. Aku hamil. Kamu harus bertanggung jawab. Ya ampun. Kecil apa lagi? Dan ternyata ini udah matang dan kita mau makan bersama. Bakso ini mantap, kita nggak perlu bikin ya, cuma beli bakso dan bikin kuah. Iya, seperti itulah ceritanya. Jangan lupa mas, kamu pakai kerupuk. Bodoh, makan bakso ya. Mantep. Jos bentolnya enak tenang. Bakso ya, campurannya ya, sampingannya kerupuk. Dan sama keluargamu nonton beda. Kalau seumpama keluargamu nonton ya? Keluarga ku nonton. Ya, salam-salam untuk keluarga. Sedih sekali karena bisa nggak bisa berjumpa dengan kalian yang di rumah, tapi aku bisa bikin masakan yang bikin kangen suasana di rumah, yaitu bakso sama di rumah pecel. Sekarang malam ini bakwannya ada di sini, lihat sini. Wah, ini jam setengah 12 vegetable-nya, lihatin ini sambal pecelnya. Wow, oke ya, bikin makanan kayak yang dibikinin ibuku di rumah. Thank you. Ini Mas Apri. Mas Apri. Halo saudara-saudara, sahabat muslim, seperantauan, seperjuangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Innal aizin wal faizin. Kesederhanaan bakso urat. Special religion. Wis ngono wae lah, oke. Yo. Sehat-sehat terus saudara. Jadi udah selesai cukur, ini kita mau pulang. Kayaknya kita akan membuat milkshake. Bagaimana caranya membuat milkshake? Tapi ini milkshake Oreo. Jadi, ini gimana sih rasanya ya? Oh.
Oke, ya, jadi kita ini udah mempersiapkan, udah menyiapkan semuanya. Jadi yang pastinya itu ada blender karena aku akan memblender gitu ya. Oke, untuk harganya di sini itu sebenarnya enggak terlalu mahal di sini semuanya gitu ya. Untuk ini yang lagi viral di Indonesia katanya tuh sekitar 500 ribu ya. Tapi di sini Amerika itu aku dapat satunya itu 2. Jadi ada 2 ini $20, 20 DIP. Dan untuk $20 ini satu doang itu $10. Berarti ya kalau kita kalau rata-rata ya tiap daerah itu ada minimum wage untuk kerja gitu ya. Satu jamnya itu ada yang $15, ada yang $10, ada yang juga $8. Kita ambil pukul ratanya. Di sini tuh minimum wage-nya gaji UMR per jamnya itu average-nya $10. Berarti satu jam kerja yang ada di sini itu orang-orang bisa beli Oreo Supreme ini. Jadi satu cup susu. Terus selanjutnya kita akan masukkan es krim. Mungkin kalian bisa pakai vanilla es krim, terserah sih es krim apa saja yang kalian buat. Tapi ini ada vanilla es krim ya. Kita cuman perlu 5 sendok makan. Ya ampun, aku gak punya sendok es. 5 sendok es krim. Oke, jadi kita akan membuka ini. Ya, pasti kalian udah nonton ya orang buka ini. Sebenarnya juga biasa sih ya. Apa sih ya? Ada 3 nih, 3. Jadi akan tak masukkan 3. Kok 3 doang sih? Oke lah. 1. Jadi tak potong menjadi 3. 1 2 atau 3, 4. Tuh. 4, tak potong jadi 4 karena ini blendernya kecil. Jadi ya enggak begitu bagus gitu ya. Maksudnya enggak begitu strong gitu ya. Satu lagi. Karena kan ada lebih ya. Oke. Wow. Udah full, kita akan mau blender ini. Ternyata kebalik. Ya ampun. Itulah kenyataannya ya. Kita akan pencet di sini. Dor. Nah. Duh, baterainya habis. Enggak. Kalau ini emang butuh agak di kocok sini. Blender murahan. Terus kita akan menambahkan whipped cream. Bam. Begitulah ceritanya. Terus di atasnya itu dikremesin sama Oreo lagi. Kan ada satu lagi. Pakai dong. Tapi ini masukin dulu di sini. Cet. Wow. Taruh atasnya. Bam, gitu ya. Wih, keren sekali. Kayaknya sih gitu ya. Ini ntar dicoba. Ini jadi ini sangat simpel sekali. Kita coba dulu. Sedot. Jadi rasanya rasanya kayak apa ya? Bentar. Ininya tuh Oreonya rasanya tuh manis. Manis terus kayak rasa apa ya? Kayak campur-campuran strawberry, campur pokoknya manis lah. Biasa aja ya rasanya. Tapi kalau milkshake-nya enak ini. Jadi bentar aku sama mengingat-ingat. Jadi aku sempat merasakan rasa ini itu gak asing. Kamu tahu ini kan kayak wafer. Kan ini wafer sih.
Pokoknya kalau kalau lebaran gitu kan di Indonesia gitu di rumah gitu kan sering ada namanya apa sih? Kok aku lupa. Pokoknya panjang-panjang gitu terus digigit. Benar aku punya kayaknya. Gini loh aku beli ini tuh kayak oh lebaran ya. Jadi aku pengen beli ini. Ini namanya stick wafer, wafer stick. Wafer stick. Rasa stroberi. Mirip harganya $3.99 udah setengah tak makan. Jadi mungkin cukup sampai segitu ya videoku kali ini. Jadi aku tuh bingung sebenarnya kemarin mau upload enggak gitu kan ya, karena aku nggak kemana-mana gitu, paling ke tempatnya teman itu kemarin, dan ya udahlah gitu kan, bikin video apa gitu, mungkin cukup sampai segitu ya video kali ini. Saya Andri, sampai jumpa di video selanjutnya.